Good morning guys. Hari ini aku ada terlebih rajin sikit. Kita buat recording hari ini pakai picture profile S-Log 2. Aku nak tengok macam mana efek lepas color grading untuk vlog ni. Untuk vlog je. So, tugasan aku hari ini, aku nak pergi ke Sesko. Sesko tu Sarawak Energy lah, utility electric untuk Sarawak ni. Aku nak uruskan aku punya deposit untuk studio. Sebab so, nak masuk elektrik tak lama lagi. Lepas tu aku nak ke Dobby, cuci baju. Lepas tu nak ke studio lagi, nak tengok progress contractor buat ke wall tu. Lepas tu aku dah pasang banner signboard aku. Okay, so cukup untuk intro, aku nak driving. Okay, bercakap tentang S-Log tu, tu adalah flat punya video profile, picture profile. Tujuan pakai log adalah untuk memberi extra dynamic range. Sebab kamera kita ada limit. Lainlah kalau kita recording pakai cinema grade camera yang besar-besar tu, tu korang tak perlu pakai log. Natural shoot pun dah dynamic range dah cantik. Kalau korang nak tahu apa dynamic range tu, bahasa yang senang korang nak faham, korang imagine dalam satu scene yang korang nak ambil gambar ataupun video, ada brightest point dengan darkest point. Contoh, bergambar di luar, langit yang terang sangat, lepas tu ada bayang-bayang, objek tu letak bawah bayang-bayang. Biasa kalau kita shoot pakai handphone, tu yang paling ketara sebab sensor telefon tu kecil. So, limit untuk dynamic range tu lagi rendah dan sangat ketara. Kamera macam yang aku pakai ni, Sony A6500, pun taklah sehebat cinema camera. Tapi cara untuk cheat dia, kita orang record guna flat profile. Lepas tu masa editing, baru kita grading balik untuk bagikan balik dia punya detail. So, kegunaan dia adalah untuk menampakkan lebih banyak detail je lah, bukan apa pun. Yang nak ditunjukkan adalah shadow detail dengan highlight detail. Kalau dynamic range rendah, antara shadow nampak ataupun yang bahagian highlight tu blown out. Ataupun contoh ambil gambar langit, awan cantik je, tapi yang bawah shadow tu dah tak nampak apa-apa dah, dia gelap. So itulah kelebihan kalau shoot pakai log untuk kamera macam aku ni. Dan log ada banyak jenis. Kalau Sony dia S-Log, kalau Canon Z-Log, ada certain GoPro pun tak silap kot ada G-Log juga. Masing-masing lah, dia ada keluarkan flat profile sendiri. Tapi bukan untuk semua jenis kamera. Contoh daripada Sony aku ada dua model sekarang, A6000 dengan A6500. A6000 aku tak support tu, sebab tu dia punya baseline model, kira macam beginner punya kamera. Yang aku pakai sekarang ni ada. Okay guys, settle dah urusan di Sesko. Lepas ni aku nak ke Dobby ataupun aku rasa aku nak ke TM dululah. Aku nak check pasal Unit 5 lah. Okay guys, kita dah balik ke studio. Summary untuk aktiviti aku sebelum ni, Sarawak Energy, aku pergi settlekan yang deposit, register, sign agreement apa semua tu. So dah settle. Lepas tu aku ke Dobby cuci baju. Cuaca tak tentu sangat, so kesian wife aku nak bertunggu baju dah kering. So aku settlekan terus. Lepas tu aku pergi hardware beli barang ni. Thank you.
aku nak cat pintu. Alang-alang tak ada apa-apa nak buat kan? So baik aku settlekan pintu. Lagi satu, kontraktor yang buat aku punya curve wall tu dia ada update tadi. Hari ni tak jadi buat sebab supplier yang sepatut hantar barang hari ni dia tak dapat hantar. Esok baru dia dapat hantar. So esok baru dia orang start buat kerja. Aku pula tak dapat nak video time tu sebab aku ke Lawas lagi sekali, ada wedding nak shoot. So untuk update kali ni, korang tengok aku cat dinding je lah. Lagi satu, kontraktor untuk elektrik pula, Mr. Q, dia baru datang tadi. Time aku baru sampai, dia beritahu pihak Sesco tak lama lagi nak datang sini nak buat electric connection. So dah ada electric lah lepas ni. Dan aku pun nak mengecat. Okay guys, sekejap buang cat dari tangannya. Kali ni, Tina ni. Benci. Dahlah cat tak rata. Fail. So memang terpaksa upah orang lah. Aku tinggal je halfway. Maybe esok lusa aku suruh orang lain yang cat dia. Malas lah aku. Baju pun dah basah. Belum berhasil. Okay. So itu sahaja untuk update kali ni. Update yang entah apa-apa. So esok aku dah start busy lagi. Aku nak outstation. See you guys in the next video. Okay. Ciao. Cause this shit is real. Cause this shit is real.